yang naik tuh cabai merah belum turun, rawit masih tetap 12.000. Terus cabai Tanjung 90, cabai keriting sama 90. Wortel mah rada turun 16, tomat 12, timun 10.000 sekarang timun turun. Itu ada kenaikan sendiri Bu untuk komoditi itu sendiri Bu? Yang naik mah cuma bawang merah. Bawang merah sekarang jadi 36. Cabai rawit sendiri Bu? Udah 2 hari kebelakang kan naik 12, belum naik lagi. 12. Masih tetap 12, 120. 120. Itu dari sebelumnya berapa Bu? Sebelumnya mah kan 7.000, 70, 70, 80. Sebelumnya. Ini berarti udah berapa lama Bu kenaikan? Yang 12.000 paling-paling juga 4 harian. 4 hari. Untuk kenaikan ini sendiri karena faktor apa sih Bu? Kata kemarin mah katanya faktor kemarau. Ini gak tahu sekarang ntar musim hujan ya. Musim hujan juga malah naik. Masih malah naik ya. Bu ini jelang Nataru sendiri gimana Bu ini permintaan cabai rawit Bu? Rada berkurang soalnya mahal. Biasanya kan kalau pakai setengah kilo jadi seperempat. Kalau pakai seperempat jadi seon. Kurang permintaan. Berarti peminat juga menurun ya Bu? Menurun. Omsetnya gimana Bu? Omsetnya menurun juga. Berapa persen kira-kira Bu? Ya kalau dari cabai mah hampir 50% turunnya. Soalnya naiknya ya yang belinya ya setengah-setengahnya sekarang. Untuk stoknya sendiri Bu? Stoknya lumayan lah, nggak kurang, biasa-biasa. Biasa aja berarti cuma minat daya belinya berarti. Iya, nggak kurang. Bu mungkin untuk kedepannya sendiri gimana Bu? Ini diprediksi akan terus menaik jelang Nataru atau kayak gimana? Kalau ini pasti naik sampai tahun baru lah biasanya mah. Ya, naik terus, nggak mungkin turun. Bu, iya, sampai kecil lagi ya. Siap. Yang besar-besar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.